stop melarang rintangan mementang tak jadi masalah dan tak jadi beban pikiran. Halo, assalamualaikum teman-teman. Jumpa lagi dengan saya Ilham Haris. Selamat datang di channel Promo The Series. Gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja ya. Kali ini kita akan meneruskan merangkum Donghua Season G Season 7 versi manhwa episode 50 atau episode terakhir ya guys. Tapi nggak usah khawatir, kami akan selalu menghibur kalian semuanya dengan konten-konten selanjutnya. Dan nggak usah berlama-lama lagi, langsung saja gas cuy. Di episode sebelumnya diperlihatkan alam bakas sangat kacau. Wujud jiwa Siti Garba yang lain atau Jizowang mempunyai obsesi untuk menghancurkan dunia atas. Akan tetapi Dewa Tianyi dan roh darah bumi pun telah berhasil membuat Raja Siti Garba kembali ke jalan yang benar. Sedangkan Biksu Tong pun kini masih bersama Bailang. Tapi saat ini mereka dikagetkan karena ternyata mereka sedang berada di tempat yang hampa dan terpencil. Di episode ini scene diawali terdengar Bailang yang berkata, "Guru, katakan padaku apa yang terjadi?" Dan Biksu Tong pun menjawab, Aku juga tidak tahu." Baila yang penasaran dengan pemandangan serba putih di depannya itu, ia pun mulai menyentuhnya. Dan tiba-tiba saja, tepat saat Bailang menyentuh pembatas putih itu, tepat di situ juga tangan Bailang seperti menghilang, sehingga tangan Bailang pun seperti kelihatan terpotong. Jelas saja hal itu langsung membuat Bailang sangat kaget dan langsung menarik tangannya. Tanganku," ucapnya. Ia pun juga dikejutkan lagi karena tangannya pun kembali utuh saat ia tarik. Tanganku masih." Ia yang penasaran itu pun lalu mengarahkan ke depan lagi dan menariknya lagi. Biksu Tong pun di situ berkata, "Ini, aku mengerti. Tidak ada apa-apa di luar sana. Bahkan tidak ada ruang sama sekali." Bailang pun langsung menjawab, "Aku tidak mengerti." Dan Biksu Tong pun lantas berpikir dan berkata lagi, "Tidak ada. Bahkan tidak ada waktu dan ruang. Tempat kita berada mungkin adalah waktu yang paling akhir. Jika kita maju ke waktu ke depan terus-menerus, kita akan selalu mencapai ruang dan waktu awal yang tidak pernah ada. Kalau begitu, ini adalah singularitas." Bailang pun bertanya, "Akhir waktu, titik tunggal?" Dan Biksu Tong pun menjawab, "Singularitas mungkin adalah di mana aku berakhir." Perkataan Biksu Tong itu langsung membuat Bailang agak kesal dan berkata, "Jika kita sudah sampai di waktu yang akhir, apa yang akan kita lakukan, guru? Apa hubungannya denganku?" Seketika Biksu Tong pun langsung merapatkan kedua telapak tangannya dan mengambil posisi duduk bersila. Ia pun berkata, "Bailang, aku sudah katakan sebelumnya kalau aku juga tidak tahu tentang hal ini. Beri aku waktu, aku akan mencari tahu." Beralih di surga 32, terlihat roh darah bumi pun memperhatikan awan-awan kecil di situ. "Dulu aku pernah ke sini," ucapnya. Ia pun lalu memegang awan kecil yang lucu itu. Ia pun menatap awan yang lucu itu sambil berkata, "Aku masih tidak mengerti ini, mengapa awan-awan kecil ini begitu bahagia dan tanpa beban." Dewa Tianyi di situ pun lalu berkata, "Roh darah bumi, apakah kamu mengerti sekarang?" Roh darah bumi pun menjawab, "Tentu." Dan dengan tersenyum, roh darah bumi pun lalu mengatakan, "Karena hati mereka tidak ada rasa khawatir sama sekali, apapun kenyataannya, maka bertahanlah, lepaskan semuanya. Dengan demikian, kebahagiaan tertinggi akan diperoleh, karena kebebasan tertinggi itu akan terwujud jika kita telah terbebas dari semua kekhawatiran dan ketakutan." Dewa Tianyi pun di situ lalu bertanya, "Roh darah bumi, sudah siapkah kamu melepaskan semuanya sekarang? Seperti leluhur-leluhur sebelumnya, mereka semuanya memilih untuk meraih kebahagiaan tertinggi dan melepaskan semua kekhawatiran itu." Mendengar perkataan Dewa Tianyi itu, roh darah bumi yang memegang awan kecil itu berkata, "Apakah semua awan kecil ini adalah..." Dewa Tianyi pun langsung menjelaskan, "Kamu ternyata bisa menebaknya. Mereka dulunya adalah dewa yang sangat kuat yang memerintah bumi. Ada juga yang hidup dalam kekacauan dan melakukan segala macam kejahatan layaknya seorang iblis. Namun pada akhirnya hati mereka juga menetap di sini, dan mereka mendapatkan kebahagiaan yang abadi tanpa diliputi rasa khawatir, dipenuhi dengan kedamaian dan kebahagiaan." Roh darah bumi pun berkata lagi, "Menjadi bagian dari surga 32 berarti menjadi akhir perjalanan dari roh darah bumi ini ya." Dewa Tianyi pun menambahkan, "Roh darah bumi, kamu dan aku berada di luar para dewa.
Dewa di antara para dewa, hidup dan mati tidak ada artinya bagi kita. Berubah bentuk menjadi wujud yang lain, itu tidak akan mempengaruhi kehidupan yang lain. Akhir dari jalan kita memang seharusnya adalah pembebasan abadi. Rodarah Bumi pun lalu berkata, ya, kelegaan abadi adalah solusi terbaik. Karena jika tidak, suatu hari, takutnya permusuhanku mungkin kembali. Seketika tubuh Rodarah Bumi pun menghilang sedikit demi sedikit. Di situ ia berkata lagi, tidak dilahirkan, tidak mati, terus menerus, tidak kekal, tidak satu, tidak berbeda. Dan terlihat juga kini tubuh Dewati Anyi pun juga perlahan-lahan musnah. Hal itu membuat Roh Darah Bumi terkejut. Dewati Anyi, kamu? Ucap Roh Darah Bumi. Dewati Anyi pun berkata, aku akan selalu bersamamu. Mari kita pergi. Kamu akan bebas dan aku juga tidak akan merasakan kekhawatiran lagi. Kamu dan aku akan bersama menuju ke keabadian. Roh Darah Bumi pun menjawab, baiklah. Terlihat tubuh mereka pun semakin menghilang, semakin musnah, dan tubuh mereka pun kini benar-benar musnah menjadi abu cahaya keemasan yang kemudian sirna di udara di antara gelembung-gelembung awan yang itu. Moksanya kedua dewa tinggi itu langsung dirasakan oleh Tathagata. Tathagata pun sangat terkejut dan berkata, dewa surga, ternyata mereka sudah tidak kembali ke atas lagi. Dan tiba-tiba saja jiwa kedua dewa tertinggi itu pun datang menemui Tathagata. Tathagata pun terkejut dan setelah mengamati kedua jiwa itu ia berkata, apakah itu benar-benar dewa yang agung, Roh Darah Bumi dan Dewati Anyi? Selamat untuk keduanya yang sudah mencapai moksa dan telah bebas dari segala penderitaan duniawi. Jiwa Tianyi pun di situ berkata, ini saatnya bagi kita untuk pensiun dan mulai sekarang aku akan mempercayakan kepadamu tugas penting untuk melindungi 3000 dunia besar. Setelah aku pergi, langit ke-14 dan langit luar sudah tidak ada lagi. Tathagata, kamu lebih baik pergi secepatnya. Tathagata pun langsung menjawab, murid ini mengerti. Dewa Tianyi pun lalu berkata lagi, ombak di belakang sungai Yangtze mendorong ombak ke depan dan akan seterusnya begitu. Kehidupan yang tanpa akhir adalah keteraturan yang sebenarnya. Selamat tinggal, Tathagata. Dan mereka berdua pun kini berpamitan kepada Tathagata. Dan kini mereka berdua pun benar-benar sirna dari hadapan Tathagata. Dewa Agung, Anda jangan khawatir. Aku tidak akan mengecewakan Anda, ucap Tathagata. Dan Tathagata pun langsung bergegas pergi meninggalkan surga 34. Beralih di tempat Bisu Tong dan Pailang, terlihat Pailang pun panik berlari ke sana kemari. Ia pun lalu menggaruk-garuk tanah di situ sambil berkata, aku di sini sudah berapa lama? Persisnya ada berapa lama ya? Pailang pun lalu berlari lagi dan berkata, aku benar-benar tidak tahu sudah berapa lama aku berada di sini. Ia pun lalu menyelam ke dalam sungai. Dan aku belum juga dapat menemukan makanan, ucapnya. Pailang pun terus saja ke sana kemari, tapi ia tak menemukan makanan sama sekali. Sedangkan saat ini ia sudah sangat lapar sekali. Pailang pun juga bertanya-tanya, sudah berapa lama sang guru di situ bermeditasi? Yang ia tahu sekarang dia sudah sangat lapar sekali. Pailang yang sedang melihat Biksu Tong pun kini darahnya pun menjadi naik. Matanya pun langsung menyala terang. Guru, dagingmu sangat wangi sekali. Pailang pun langsung meringis mau memangsa. Tapi Biksu Tong pun langsung membuka matanya, sehingga Pailang pun sangat terkejut. Pailang pun langsung berkata, guru, kamu sedang memikirkan apa? Biksu Tong pun balik bertanya, sudah berapa lama aku seperti ini? Pailang pun menjawab, aku juga tidak tahu guru, sama sekali tidak tahu. Lalu Biksu Tong pun memegang dadanya dan berkata, sekarang dalam tubuhku aku merasakan ada kekuatan dari Raja Kebajikan dan aliran dari racun hati kaca biru murni. Pailang, ada apa dengan matamu? Kenapa terlihat menyala? Di sini aku, Tan Sanzang, aku adalah orang suci yang sedang mengemban tugas dan bertanggung jawab untuk membawa kekuatan kebaikan dan kejahatan ini ke singularitas. Tapi aku belum tahu sebenarnya apa yang akan dilakukan kedua kekuatan ini pada singularitas. Mereka tidak bergerak dalam diriku, tidak ada komunikasi. Biksu Tong yang melihat kejanggalan pada Pailang lalu berkata, Pailang, apa yang kamu lihat? Matamu, kenapa itu memerah? Pailang lalu menjawab, guru, aku, perutku sangat lapar. Aku sangat lapar. Dan sambil menjilat ludahnya ia berkata lagi, aku merasa bahwa guru, dagingmu sangat wangi. Dagingmu pasti enak.
pasti sangat lezat, guru. Biksu Tong yang melihat Bailang seperti itu langsung waspada dan berkata, Bailang, apa katamu? Kau mau memakanku? Seketika mata Bailang pun langsung menyala merah dengan sangat terang dan berkata, itu benar, aku ingin makan kamu. Hehe. Bailang pun langsung melompat dan akan menerkam Biksu Tong dan berteriak, guru, biarkan aku menggigitmu. Dan grep, seketika Bailang pun langsung mendekat Biksu Tong dan menggigit leher Biksu Tong. Tetapi tak disangka ketika Bailang menggigit leher Biksu Tong, tiba-tiba saja keluar aura hijau hati kaca biru murni dan juga aura kuning kekuatan Raja Kebajikan dari tubuh Biksu Tong. Dan kekuatan itu pun langsung memenuhi mulut Bailang. Bailang pun langsung melompat mundur dan balik kanan. Biksu Tong yang melihat hal itu pun juga merasa terkejut dan berkata dalam hati, apa yang terjadi? Mengapa kedua kekuatan baik dan jahat itu keluar dariku dan memasuki tubuh Bailang dengan sendirinya? Dan terlihatlah, kini kedua kekuatan itu pun terus saja masuk ke dalam tubuh Bailang, membuat badan Bailang pun menjadi semakin membesar dan terus membesar seperti balon yang akan meledak. Dan seketika terlihatlah dari atas langit keluar dua kekuatan petir yang sangat dahsyat yang langsung menembus awan dan menyambar ke dalam mulut Bailang, membuat seluruh pulau pun jadi bergetar hebat. Dan makduar, seketika pulau hampa itu pun hancur lebur, guys. Biksu Tong pun sangat kaget melihat kejadian itu. Ia pun berkata dalam hatinya, aku mengerti, baik dan buruk adalah kekuatan yin dan yang, perpaduan yin dan yang, dan siklus baik dan jahat dapat menyebabkan segalanya. Dua kekuatan yin dan yang awalnya statis jika Anda tidak bergerak. Yang mengaktifkan segalanya adalah keinginan manusia itu sendiri. Nafsu Bailang yang ingin memangsaku inilah yang menjadi pemicu aktifnya yin dan yang. Biksu Tong pun dengan cepat menangkap tangan Bailang dan segera menggendong Bailang. Ia pun berkata lagi, yin dan yang ditangkap singularitas dipicu oleh pemikiran manusia yang bergerak dan menciptakan kehidupan di waktu akhir dunia ini yang hampa ini. Semua pengaturan Dewa Agung Surga adalah demi singularitas, yaitu penciptaan. Dan duar, seketika terbentuklah logo Taiji atau yin dan yang di udara. Biksu Tong pun di situ berkata lagi, betul sekali, akhirnya lahirlah titik awal. Titik awal juga merupakan titik akhir. 3000 dunia dan semua kebaikan dan kejahatan di dunia lahir dari ini. Scene kemudian beralih memperlihatkan Dewa Tianyi saat ia menggambar lingkaran yang putus pada saat itu. Dan bersamaan dengan itu, kini Biksu Tong pun muncul dari sebuah pusaran cahaya emas. Dan terdengar murid-murid Biksu Tong pun berteriak-teriak mencari Biksu Tong, guru, kamu ada di mana? Itu tampaknya pusaran arus guru. Dan kini terlihat Biksu Tong pun muncul dari genangan air di situ. Monster Bekicot pun langsung berteriak, guru besar Tan Sanza, di sini. Wukong pun di situ langsung berkata, guru, kamu tadi habis pergi kemana aja? Biksu Tong pun lalu menjawab, aku telah pergi ke suatu tempat yang jauh sekali. Scene beralih menceritakan di saat setelah munculnya singularitas di akhir dunia, Biksu Tong dan Bailang pun sekali lagi masuk ke dalam arus waktu raksasa dan meninggalkan singularitas. Bailang yang baru pertama kali masuk ke arus ini sangatlah panik. Biksu Tong pun juga bertanya-tanya dia akan dibawa kemana lagi, mengingat dia habis berada di singularitas. Apakah aku akan dibawa keluar angkasa? Ucapnya. Dan terlihatlah pusaran yang akan membentuk sebuah lubang. Dan tiba-tiba saja lubang itu masing-masing mulai menyedot Bailang dan juga Biksu Tong. Mereka pun berusaha meraih-raih sesuatu agar tak terseret ke pusaran itu. Mereka yang akan tersedot ke dalam lubang yang berbeda. Bailang pun berteriak, guru, aku sangat menyesal. Maukah kamu memaafkanku? Biksu Tong pun berteriak, Bailang, kamu selamanya adalah muridku yang baik. Scene beralih diperlihatkan mata serigala yang menatap dengan tajam dan menyala merah. Dan ternyata itu adalah seekor serigala putih. Dan dilihat dari kalung yang melekat di lehernya, itu adalah Bailang, guys. Serigala putih itu pun berlari dengan kencang di sebuah hutan salju menuju ke arah istana naga. Dan tampaknya itu adalah cerita awal Si Sing Ji ketika Bailang akan bertemu dengan Xiao Yu. Scene kemudian beralih di hotel Xiang Xi milik Biksu Tong. Terdengar di situ ada orang yang ngobrol. Lalu kemana Bailang pergi? Aku tidak tahu, karena aku tiba-tiba saja kembali ke hutan labirin. Dan ternyata di dalam situ ada Tata Gata yang sedang minum teh. Ia kemudian bertanya lagi kepada Biksu Tong, seperti yang kamu katakan, Biksu, Anda telah menyatukan dua kekuatan baik dan jahat di dalam singularitas, yaitu dengan nafsu Bailang
Ternyata itu adalah untuk menginduksi kekuatan kebaikan dan kekuatan kejahatan dan memadukannya, menyebabkan ledakan di tempat yang tak terbatas, di penghujung waktu, di empat gajah. Ternyata inilah yang dimaksud Dewa Agung, bahwa hal yang terakhir itu adalah Anda yang harus melakukannya. Biksu Tong pun di situ lalu berkata, ternyata begitu, penciptaan alam semesta tak diragukan lagi merupakan keajaiban yang luar biasa. Aku saat itu mengalami perjalanan yang menakjubkan. Tatagata pun di situ lalu menyahut, semua penciptaan langit dan bumi itu dari nol. Apakah Anda tahu dari mana itu berasal? Dan akhirnya aku menemukan jawabannya. Dan sambil meletakkan cangkir tehnya, Tatagata pun berkata lagi, ternyata semuanya berasal dari surga, tata letak dewa yang hebat, semuanya tidak terbatas. Biksu Tong pun berkata lagi, ini juga yang Dewa Agung ingin lakukan dan inilah alasannya mengapa roh darah bumi memulai kembali dunia. Karena hanya spirit empat gajah masa depan dari roh darah bumilah yang bisa membuat pintu arus besar waktu dapat dibuka, kemudian sengaja membiarkan aku masuk dan menyelesaikan misi penciptaan. Lalu Tatagata pun menambahkan, ini mungkin maksud Dewa Tianyi, bahwa dia sudah selesai dan pensiun mengemban tugasnya. Biksu Tong pun lalu memegangi kepalanya sambil berkata, Dewa Agung dan Dewa Roh Darah Bumi menghilang ke atas. Lalu Tatagata pun menjelaskan lagi, aku percaya apa yang mereka katakan, mereka telah kembali untuk selamanya dan tidak akan pernah muncul lagi. Saat mengucapkan selamat tinggal, Dewa Tianyi menyerahkan semua tanggung jawab dunia ini kepadaku. Biksu Tong di situ langsung berkata, Dewa Tatagata, bukannya perjalanan masih panjang? Tatagata pun mengangkat jarinya dan menjelaskan kepada Biksu Tong, setelah kepergian roh darah bumi, kedamaian langit dan bumi telah dipulihkan. Jantung bumi masih tergantung di hutan labirin. Aku meminta agar naga untuk melindunginya. Adapun asura, klan naga dan para dewa surgawi juga kembali ke tempat semula dan memulihkan diri. Bahkan jalur monster tidak ada yang bermutasi lagi. 3000 dunia besar tidak pernah begitu damai seperti ini. Lalu Biksu Tong pun di situ menyahutnya, namun baik dan buruk akan selalu ada di dalam 3000 dunia yang tak berujung. Akan selalu ada hari di mana timbul kekacauan. Mendengar perkataan Biksu Tong itu, Tatagata pun lalu berkata, masalah itu akan selalu bisa dibereskan oleh guru besar Tan San Zhang yang adil. Hal itu membuat ekspresi wajah Biksu Tong menjadi aneh dan berkata, aku, bukankah Dewa Tianda telah mempercayakan kepada Anda? Tapi tiba-tiba saja, mak bruak! Seketika atap ruangan itu jebol dan kini terjatuhlah semua karakter dari tim Biksu Tong. Di situ ada Wukong sampai Putri Tengkorak, guys. Hei, kalian menguping ya, ucap Biksu Tong di situ. Wukong pun di situ menjawab, maaf, ceritanya seru banget. Kita pasti nggak mau ketinggalan dong. Pat Kai pun langsung menyahut, betul, menciptakan sesuatu dari ketiadaan, sungguh fantastis. Sedangkan Wuching berkata, guru, Anda kembali ke masa depan, Anda luar biasa. Tatagata pun di situ langsung menjawab, tapi tentang peristiwa dan masalah ini, setiap orang tidak boleh mempublikasikannya di mana-mana ya. Itu sangat penting. Yutao pun lalu berkata, mengapa membiarkan semua orang tahu bagaimana mereka sampai di sini? Bukankah itu lebih baik? Sebelum Tatagata akan menjawab, tiba-tiba Bai Si pun berkata, namun menurut cerita dari Biksu Tong, dengan kata lain, Dewa Agung Sasin tampaknya di jantungnya masih terjangkit racun hati biru murni. Bukankah sebaiknya kita segera pergi ke Istana Surga untuk memperingatkan para dewa di sana? Yutao pun menjawab, betul, mari kita semua bersiap-siap melakukannya. Tapi Tatagata pun di situ berkata, tapi untuk sementara kita tidak bisa melakukan apapun dulu. Hal itu membuat Wukong dan Pat Kai terkejut dan berkata, mengapa? Lalu Tatagata pun menjelaskan, kalian semua baru saja mendengarnya. Kita harus menunggu sebentar, yaitu seperti yang dialami Biksu Tong di arus waktu, ketika Biksu Tong akan muncul di depan Sasin dalam waktu dekat untuk mendapatkan serangan racun hati kaca biru murni. Maka setelah itu kita baru bisa melakukan sesuatu. Aoye pun di situ lalu berkata, tapi bukankah itu akan sedikit ada apa Aoye? Saut Putri Tengkorak. Aoye pun langsung menjawab, aku tidak tahu, tapi sepertinya sedikit aneh. Biksu Tong pun sambil memegang dadanya di situ lalu berkata, ya semuanya, mungkin semua sudah diatur berurutan, jalan di depan.
Dan kini tibalah hari itu, yaitu hari di mana persis seperti yang dialami Biksu Tong saat melewati arus waktu raksasa. Biksu Tong yang saat itu menemui Dewa Sasin, ia pun langsung terkena amukan Dewa Sasin, ia pun dicekik dan terkena serangan racun hati kaca biru murni. Tapi kemudian Biksu Tong pun menghilang dan masuk ke arus waktu lagi. Hal itu membuat Dewa Sasin pun geram dan kesal. Ia lalu berteriak dengan sangat keras, "Tang San Zhang, kamu ada di mana? Tang San Zhang, keluar kau!" Dewa Sasin yang ngamuk itu pun lalu keluar dari gedung pagoda. Ia berteriak terus-menerus memanggil Biksu Tong. Dan hal itu membuat para prajurit surga pun di bawah sangat panik. "Eh, Dewa Sasin!" Dewa Sasin yang kesurupan itu lalu berkata, "Hei, apa kalian melihat Tang San Zhang? Katakan padaku di mana dia." Prajurit yang tidak tahu di mana Biksu Tong berada, Dewa Sasin pun langsung menyerang mereka dengan tenaga dalamnya. Para prajurit surga pun menjadi panik dan kacau dengan ngamuknya Dewa Sasin. Terlihat kini kekuatan tenaga dalam Dewa Sasin pun meledak dan menjalar di penjuru surga. Dan tiba-tiba saja terdengar suara yang berteriak, "Hei kamu, hentikan!" Dewa Sasin pun langsung terkejut dan menoleh ke arah suara tersebut. Dan terlihat di situ Wukong dengan bayangan-bayangan tubuhnya sudah bersiap untuk memukul Dewa Sasin. Tapi dengan cepat Sasin pun langsung melancarkan serangan tangan seribunya. Sedangkan kini terlihat Biksu Tong pun berlari di tangga menuju ke atas langit, persis seperti cerita di awal season ini ya guys. Dan duat. Kini pukulan-pukulan Dewa Sasin pun menghantam bayangan-bayangan Wukong. Wukong yang terkena serangan itu pun langsung merubah wujudnya menjadi sang raja kera raksasa. Dan di belakang Wukong kini juga sudah ada Patkai dan Wuching. Dewa Sasin pun disitu berkata, "Monyet yang lebih besar, tetap saja kau hanyalah monyet. Aku sudah lama menunggumu." Dewa Sasin pun langsung mengeluarkan amarahnya. Ia pun merilis kekuatan tangan seribunya yang lebih dahsyat lagi. Di sisi lain, kini terlihat mayat-mayat para prajurit surga yang tumbang pun tergeletak di mana-mana. Biksu Tong yang kini telah sampai di istana surga dan melihat kejadian itu pun berkata, "Apa yang harus datang akan datang pada akhirnya. Sulit untuk tidak bertarung dan hindari perkelahian." Biksu Tong pun mengamati Dewa Sasin dan berkata dalam hati, "Tidak ada warna hijau di wajah Dewa Sasin. Tampaknya racun jahat hati kaca biru murni telah dimakan dan menjadi 5 bagiannya. Aku harus cepat." Dan kini Biksu Tong, Wukong, Patkai, dan Wuching pun sudah bersiap untuk bertarung bersama. "Ayo kita bertarung bersama," teriak Biksu Tong. Dewa Sasin pun yang melihat hal itu tanpa basa-basi langsung melesat untuk melakukan serangan terlebih dahulu. Dan ia pun berkata, "Bisa-bisanya seorang jenderal yang kalah berbicara dengan berani seperti itu." Patkai pun juga melompat dengan garpu andalannya, disusul dengan Wuching. Dan duar. Seketika Dewa Sasin pun dengan cepat memukul kedua murid Biksu Tong itu dan berkata lagi, "Tapi jenderal yang kalah itu bodoh tapi berani. Sungguh tak tahu diri." Patkai dan Wuching pun dibuat terkejut dengan serangan yang cepat itu. Dan duar. Dewa Sasin tanpa ampun menghajar Patkai dan Wuching. Dan kini giliran Wukong pun melompat dan maju untuk memukul Dewa Sasin. Tapi dengan mudah Dewa Sasin pun mengangkat tangan kanannya yang langsung memukul Wukong dengan bertubi-tubi, membuat Wukong pun di situ auto kewalahan. Tapi tiba-tiba makgrep, seketika tiba-tiba muncul jenderal mata tiga dan tetagata yang langsung memegangi tangan Dewa Sasin, membuat Dewa Sasin pun tak bisa bergerak sama sekali. Tetagata pun di situ langsung berteriak, "Biksu Tong, sisanya kuserahkan padamu." Biksu Tong pun dengan cepat berlari ke arah Dewa Sasin. Ia pun lalu berteriak, "Dewa Sasin, kau jangan marah." "Iya, duar." Seketika Biksu Tong pun memukul Dewa Sasin dengan telapak kekuatan suci kebenaran warisan dari Raja Kebajikan. Hal itu membuat pancaran bola cahaya emas mengelilingi Dewa Sasin di situ. Dan setelah pukulan itu, kini terlihat Dewa Sasin pun telah tersadar kembali. Tatakata pun di situ berkata, "Semuanya sudah berakhir." Dewa Sasin yang sudah sadar dan kembali normal, ia pun heran dengan istana surga yang porak-poranda. Ia pun lalu berkata, "Apakah ini semua perbuatanku?" Sin beralih Biksu Tong yang saat ini berkata kepada seseorang, "Untungnya sebelumnya Dewa Sasin telah mengalirkan racun hati kaca biru murni kepadaku dan aku membawanya ke akhir dunia. Kalau tidak, konsekuensinya tidak akan bisa dibayangkan." Dan setelah peristiwa penciptaan di singularitas, kekuatan keadilan dari Dewa Agung tidak benar-benar musnah karena masih ada satu yang tersisa di dalam tubuhku, dan itu masih kubawa hingga saat ini. Hanya kekuatan Sang Dewa Agung Tianyi itulah yang dapat menghapus kekuatan iblis dari Dewa Sasin.
Semua ini sudah diperhitungkan oleh Dewa Agung Tianyi. Kekuatan baik dan jahat akan selalu saling menahan dan tetap berada di dalam tubuh Dewa Sasin. Seperti awal dunia, interaksi antara Yin dan Yang, kehidupan tanpa akhir dan tidak akan pernah bisa bersatu. Dan ternyata saat ini Biksu Tong sedang ngobrol dengan Tata Gata, guys. Tata Gata pun disitu lalu berkata, kejahatan racun dari hati kaca biru murni itu sama seperti kebenaran, itu akan bertahan selamanya. Biksu Tong pun lalu menambahkan lagi, interaksi Yin dan Yang hanya ketika keadilan dan kejahatan melawan satu sama lain. Hal itu membuat segala sesuatu di dunia akan lahir, dan inilah kebenaran abadi. Tata Gata pun lalu berkata lagi, tapi sayang sekali, pada akhirnya semua buah yang pahit akan dimusnahkan oleh sang pencipta. Jiwa iblis dari Sasin Guanyin pun juga sudah kita hilangkan. Ya, memang ini tidak ada hubungannya dengan dewa, karena memang Tuhan tidak memerlukan keberadaan monster. Seketika Biksu Tong pun langsung meletakkan kedua tangannya di pinggangnya dan di situ ia berkata, semuanya memiliki harga. Tentu saja seorang harus membayar lebih. Langit dan bumi tidak mungkin terpisahkan, karena itu adalah Yin dan Yang. Dan terlihat kini Wukong dan yang lain pun sudah bersiap untuk berangkat. Dan Wukong pun di situ berkata, guru, waktu sudah beranjak siang, ayo kita segera berangkat. Biksu Tong yang melihat hal itu, ia pun langsung turun dari atas genteng. Dan kini ia pun berjalan bersama dengan murid-muridnya. Dan sambil berjalan, Pat Kei pun berkata, guru, karena dunia sudah damai, tampaknya kita bisa tinggal beberapa hari lagi. Dan sebelum pergi, Biksu Tong pun di situ berkata kepada Tata Gata, Dewa Tata Gata, akan ada masanya nanti kita akan bertemu kembali. Dan Baji, ada banyak hal di dunia yang harus kita lakukan. Mari kita bereskan. Tata Gata yang masih memperhatikan kepergian mereka dengan masih posisi kedua telapaknya saling merapat, ia di situ berkata, Tan Sanzang, masa-masa sulit akhirnya dipulihkan dan kini keadaan sudah tenang. Ini akan menjadi halaman baru lainnya. Kehidupan akan tetap abadi dan konstan. Dan kini diperlihatkan dengan kemunculan api dengan ekor panjang. Dan ternyata itu adalah sang api abadi Xiaoyu. Sambil merapatkan kedua tangannya, Xiaoyu di situ berkata, sahabat dan teman-temanku di dunia tengah, kali ini cerita sudah berakhir. Akan tetapi cerita tentang Biksu Tan Sanzang dan para muridnya itu tidak akan berakhir. Dan mungkin dalam waktu dekat, tim ke arah barat akan muncul lagi dengan petualangan besar yang lainnya. Dan cerita pun tamat. Pelajaran yang bisa dipetik dari perjalanan Biksu Tong CS kali ini adalah bahwa sampai kiamat, kebaikan dan kejahatan itu pasti akan tetap selalu ada, guys. Syekh Ibnu Athaillah dalam kitab Al-Hikam berkata, jangan merasa aneh dengan banyaknya keruwetan dan kesulitan selama engkau berada di dunia, karena memang itu adalah karakter asli dunia. Oke teman-teman, terima kasih sudah nyimak alur cerita kali ini sampai habis. Semoga teman-teman terhibur. Jangan lupa terus dukung channel ini agar terus berkembang ya. Dan sampai jumpa di alur cerita selanjutnya. Amitabha, sancai, sancai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.